Assalamualaikum. Hello guys. Alhamdulillah berjumpa lagi kita. Terima kasih juga kerana masih setia bersama dengan kami di Ampas. Apa yang paling best malam ini? Jom rolling. So, sebelum ni kan orang akan sentiasa memerhatikan Mira Fiza. Kadang-kadang kata sopannya Mira ni, tapi orang akan tengok dari segi gaya Mira. Ada yang saya dengar lah baru-baru ni, walaupun ada juga media yang tanya Mira, katanya pemakaian Mira kadang-kadang tu tudung singkat lah, terlampau ketat. Macam Mira sendiri menjawab komen-komen lah netizen, bagaimana? Gaya Mira tak ada apa-apa yang berubah pun. Nak kata tudung singkat pakai jeans apa, sebenarnya Mira daripada UiTM Mira pakai begitu. Tapi mungkin daripada UiTM Mira tak dikenali. Dan Mira masuk dalam industri ni, mungkin ada beberapa tawaran memerlukan Mira pakai lebih sopan. Seperti drama pertama Mira nak jadikan Mira matang sebagai seorang wedding planner. So Mira banyak pakai lebih kurang macam dress cutting jubah. Kemudian Mira dapat peluang mengacari Corey Jr. Which is memang you kena pakai jubah. Jadi benda-benda tu yang mungkin orang nampak, oh awal berlibatan dia macam ni. Sedangkan Mira di sebaliknya, kita akan pakai tudung yang bawah simpang, kemeja loose, jeans, tak ada apa-apa perubahan pun. Sampai sekarang pun kalau orang nak kata berbeza, Mira rasa pemakaian Mira tak keterlaluan langsung. Gossip, info hiburan terkini tanah air di Ampas. Apakah pula cerita latest lakon popular ini? Kalau minggu lalu, Michelle Wee telah menemubual Fizo sendiri tentang kes penceraian Fizo bersama dengan Mawar. Hari ini pula kita berkesempatan menemubual Fizo tentang kes penceraian yang mana timbul pula isu-isu selepas itu. Ada yang mendakwa penceraian itu ada campur tangan pihak ketiga, iaitu ahli keluarga. Jadi mungkin Fizo sendiri, apa yang Fizo boleh katakan apabila secara tidak langsung kan ibu Fizo juga terkait? Dia sebenarnya berbalik kepada isu yang telah trigger netizen. Saya tak salahkan netizen lah. Minggu lepas pun saya ada bagi keterangan, kami semua kurang faham, kurang jelas dengan apa yang dimaksudkan berkorban demi keluarga tu. Tapi macam katakan, kesannya kepada ibu saya, dan saya menafikan sekeras-kerasnya kerana tak ada kaitan. Tak ada kaitan seperti mana yang kecoh viral kata disebabkan campur tangan keluarga dan semua macam tunding kepada keluarga saya. Saya tak faham, keluarga tu terlalu general. Sebab sampai sekarang even tak ada punca yang jelas benda ni boleh berlaku. So saya sebenarnya tak faham, dan saya harap mungkin Mawar ada tersalah cakap dalam statement dia, tetapi sekiranya itu bukan dimaksudkan, harap dia boleh memperbetulkan.